Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini masih bersama Bapak Hendra. Rencananya malam ini kita akan diajak ke dalam Keraton Sambaliung. Mungkin dari Pak Hendranya akan sedikit napak tilas kejadian-kejadian tentang kisah yang beliau ceritakan di video sebelumnya. Jadi gimana Hendra? Langsung ke dalam. Kita lagi di dalam Keraton Sambaliungnya, teman-teman. Ini silsilahnya nih ya, Pak? Ya, silsilah keturunan. Silsilah keturunan. Dari Raja Merau sampai Raja Sambaliung. Tahun 1377. Ini untuk keturunan terakhir. Untuk yang di bawah ini? Sambaliung. Yang di bawah ini yang terakhir? Ini anak-anaknya sampai 33. Oh, ini kamar apa ini, Pak? Kamar tidur. Oh, ini kamar tidur ya, Pak? Sekarang difungsikan untuk ini, Pak. Perkantoran. Oh, perkantoran ini, Pak. Layanan. Nah, di sini ini dulu apa yang lubang memang bu ya namanya Pak. Yang namanya Pak artinya yang saya cerita sebelumnya ada apa peluru yang masuk di sini kemarin. Jadi ini sudah diganti, sudah direhab. Tembok ini sudah muncul. Oh, di sebelah sini kejadiannya ya, Pak? Iya, di sini sebelah sini di ujung. Oh, di ujung. Atas itu samanya apa? Atapnya yang bocor. Yang bocor yang di dalam kalau yang bocor itu berarti. Iya. Dua itu aja yang bocor. Sudah diganti kan direhab. Ini waktu apa? Ini pengukuhan, pengukuhan. Ini pengukuhan apa? Pemangku adat. Oh, Keraton Sambaliung. Oh, masih muda aja lah, ambil. Nah, dia masih muda dia. Kelihatan masih muda. Pulbalan itu. Masih mudanya itu. Hai. Pulbalannya itu. Kita mau masuk ke ruang penyimpanan duplikat singgasana. Oh. Sultan Jin dulu. Oh, ini singgasana ini, Pak? Iya. Pak, ini sudah duplikat ini. Artinya sudah dibuatkan. Dibuatkan. Disamakan dengan duplikat dengan apa singgasana pada masa yang dulu.
Bandung asli. Oh, Bali asli. Ya, ada pangkat beliau nih, pangkat dulu, pangkat raja dulu. Pangkat raja dulu. Jadi kamar beliau itu bertembusan dengan kamar-kamar sebelah. Karena beliau kan anak sama istrinya kan banyak kan. Iya. Jadi untuk kontrol. Bukan pintu. Kayaknya belum kayak pernah dia atau belum? Kita juga harus diklat semuanya. Iya. Sultan dulu. Oh iya pak. Oh ini termasuk ruang belakang mungkin ya pak? Ruang tengah. Ya, oh ruang tengah ya pak? Ruang tengah, ruang taman. Oh taman. Ya, kalau ini selang. Ini ruangan untuk ritual hajat. Oh untuk hajat pak lah. Iya. Bisa. Sebelumnya kamar ini juga dipakai untuk istri-istri beliau. Nah, sekarang kita fungsikan untuk ini tempat ruangan ritual naga. Oh iya pak. Kita ke sebelah sama-sama. Iya pak. Kalau tamannya ini memang asli nih ya pak? Oh, itu kamar apa tambahan buatan. Oh buatan aja ya pak. Oh dulu. Jadi memang dulu kosong begini, kosong memang tidak ada bangunan di sini memang kosong. Oh memang kosong dibuat kayak gini ya pak? Iya. Kamu di atas itu yang tempat meditasi. Oh ruang di atas. Nah ini kita ekspor dulu teman-teman. Ya kalau ini. Nah, memang Sultan dulu tuh tempat tidurnya ada dua tempat di atas sama bawah. Di bawah ini dulu informasinya atau ceritanya untuk menghindari teluh atau guna-guna. Oh iya pak, saya pernah dengar juga pak katanya kalau ada kayak gitu kalau kita langsung tidur sama lantai ibaratnya ditolak gitu ya pak. Iya. Barang-barang berharga zaman dulu. Oh, ini kotaknya. Memasak ibu-ibu PKK arahnya ke sini kemarin suaranya ke sini dan langsung dimasuki di sini ini kan ditutup terus menerus ya langsung belok ke sini dia belok ke sini dia melihat ibu-ibu yang melihat dikira memang hanya ke belakang kalinya ternyata pas setelah pengumuman dipanggil memang nggak ada orangnya nggak ada kesempatan. Oh di tempat sini kemarin jalannya ya pak? Iya jalannya ke sini. Oh masuknya? Iya sebelah kiri seratus. Nah ini tempat kami yang warga kemarin itu. Oh yang ya, di atas itu kan? Mulai sini lah kita lari-lari. Posisinya yang di sini lah. Posisi di sini
langsung nabrak dinding ini. Di sini langsung sini. Iya, langsung nabrak dinding ini. Kan ke dapur kan di belakang kan. Pas kejadian itu di sini ya, Pak? Iya. Oh, kejadian itu di sini pas lagi di lari. Situ, iya. Oh, di dinding. Sekarang kita di ruang belakang menuju ke dapur. Ini replika apa? Sekarang kita di ruang apa ini, Pak? Di ruang apa? Peninggalan barang-barang yang digunakan waktu dulu. Ini contoh-contoh baju, kebesaran, putri, istri kerajaan. Ini contoh-contoh baju apa? Baju adatnya aja. Cuma yang zaman dulu apa zaman sekarang ini, Pak? Bajunya ini maksudnya dipakai masih sampai zaman sekarang kah, kalau ada acara-acara adat misalnya? Duplikat saja, artinya tetap dia memakai model baju zaman dulu, kita buatkan untuk sekarang. Oh iya, Pak. Pakai untuk sekarang. Model-modelnya model zaman dulu ya? Iya. Nah, ini piring-piring. Nah, ini piring-piring ini piring-piring peninggalan atau barang-barang peninggalan zaman dulu ini, yang diserahkan oleh pemegang barang-barang antik. Itu yang saya barang pemegang. Kalau dulu ruangan ini difungsikan ruangan apa, Pak? Ini difungsikan ruang tidur juga. Oh, ruang tidur juga ini, Pak? Tidur anak, ruang tidur keluarga, sama dengan yang di sebelah sana itu kita fungsikan ruang tidur juga. Oh, yang di depan, Pak? Iya. Karena di sini kan anak sama istrinya kan banyak dulu, kan? Iya, Pak. Nah, ini barang-barang luar sejarah juga. Oh, ini peninggalan juga ya, Pak? Ini foto-foto peninggalan sejarah ini, Pak? Iya, ini pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur. Sekarang kita ke ruangan mana ini, Pak? Ruang tempat mandi jenazah. Oh, tempat mandi jenazah. Oh iya, ini ada juga Bapak ceritakan ini ya, Pak? Oh, iya. Kemarin. Yang kemarin saya ceritakan ranjangnya itu kan. Oh iya, Pak. Ini ranjang untuk menyemayamkan jenazah yang sudah dimandi. Oh iya, Pak. Kalau tempayannya masih asli nih, Pak? Masih asli semuanya. Tempat penyimpan air untuk pemandi. Jadi kita isi pakai air. Kalau dulu kan di air sungai diambilkan kan? Iya, Pak. Sekarang kita isi airan, air dari ATM. Di sini lah tempat pemandinya untuk pemandi dan jenazah. Setelah itu disemayamkan di sini ya, Pak? Iya. Nanti kalau untuk semayamnya tetap di sini, cuman posisi ranjangnya kita pindahkan nanti di kamar rentamu. Oh, saya
lantai 2 tempat meditasi Sultan dulu untuk berkomunikasi dengan Raja Bugis atau Kerajaan Bugis yang ada di Sulawesi. Ayo mari kita naik ke atas, ini boleh Pak. Nah, disinilah tempat meditasi Sultan Aminuddin. Ruang di dalam ini ya, Pak? Iya. Ini cuma boleh dimasuki oleh kerabat aja, Pak? Ini ruangan boleh dimasuki oleh kerabat saja. Oh, iya. Mungkin kita di depan saja. Iya, depan saja. Masuk ke dalam. Iya, Pak. Ruangan meditasi Sultan yang dipakai untuk berkomunikasi. Pada kerajaan Sulawesi ya tadi katanya. Ini ruangannya cuma untuk lampu belum ada. Ini adalah kondisi keraton tadi di bawah. Dapur ya, dapur ya. Seperti ini keadaannya. Ini ruangan meditasi Sultan pada zaman dulu. Keadaan dari lantai atas